Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ini dari tim Tubatan TV ya? Lu yang tadi teleponan sama bini gue ya? Terus kenapa? Gue kan mau ketemu sama istri. Lu gak usah ikut-ikutan urusan keluarga gue. Begitu kita sampai, ini kita kaget, ada apa ya? Kok suaminya tiba-tiba ngenalin kita dan dia langsung gak mengizinkan kita untuk ketemu sama istrinya? Kita mau ada keperluan sama istrinya. Enggak, udah. Gue minta sekarang lu pulang ya. Gak usah di sini lagi, biar gue yang selesain semua. Enggak, gue bisa ketemu gak sama istrinya? Udah. Gak ada ketemu. Kenapa ya? Kenapa kita gak boleh ketemu? Kenapa? Alasan gue suaminya, ya? Udah. Tapi istri Anda telepon kita. Waduh. Balik, gue bilang balik gak? Udah, kita balik. Mas, udah kita selamat lain kita di rumah. Ngapain sih? Jangan, ini kan kamu yang tadi kamu telepon ini. Mas, udah Mas jangan bikin malu, Mas. Udah. Mas, ini gara-gara lu semua. Ya udah. Ini urusan lu, tapi lu gak boleh kasar dong. Udah, lu pulang. Jangan kasar sama istri. Ini ada apa, Ejak? Mana sih? Udah, bilang sini. Iya, udah. Udah, lagi deh, barunya deh. Mas. Kenapa? Ini kayaknya buku yang dibawa tadi deh. Ini buku apaan ya? Tolong saya tersiksa di sini. Suami saya sering menyiksa saya dan anak saya. Tolong saya. Tapi aku khawatir banget nih, Mas. Ini minta tolong kayak gini loh. Ini deh. Tolong saya. Kenapa? Mbak siapa? Saya Ida. Saya pendampingnya Bu Mirna. Ya itu kenapa? Kenapa? Bu Mirna itu lagi diambilnya sama suaminya. Seriusan? Gak apa-apa, kita masuk yuk. Di mana Mbak? Di sana? Di mana? Sini. Mas, cari Mas. Mas, tolong kamu jangan kayak gitu dong. Gue kesini, kita kan gak mau ada keributan di sini. Gak apa-apa lagi sini. Ini jadi urusan gua karena lu udah nyakitin orang. Istri gua. Biar ya, udah emang istri lu. Udah. Tapi lu enggak bisa kekerasan kayak gitu dong. Enggak. Hah? Udah. Weh, ini apaan sih? Mas, jangan gitu. Istri gua. Iya, tapi bukan berarti lu bisa nyiksa dia sembarangan dong. Istri gua, udah. Ini bukan hak lu. Sekarang lu pulang semua. Ini apaan? Hah? Ya udah lu pulang semua. Lu kalau enggak mau pulang, keluarga lu gua cari sama gua. Maksud lu apa? Lu ngancem gua? Gua cari! Lu ngancem gua? Gua cari! Keluar! Gua tungguin lu di luar! Gua cari! Keluar! Ayo! Kita udah lihat ya, kalau ada apa-apa sama Mbak Mirna, kita lapor polisi ya. Keluar! Saya gak mau kalian ikut campur dalam keluarga saya. Keluar kalian! Ada apa nih, Bu? Ada apa di dalam, Bu? Keluar kalian! Bu, jangan sampai kenapa ya, Bu? Saya gak mau! Keluar kalian! Kita udah lihat, Bu. Yang saya gak terima adalah dia ngancem saya. Saya ngerti ini masalah dia dan istrinya dan ini rumahnya. Cuma kalau udah bicara soal kekerasan, kita nggak bisa tinggal diem. Dan anehnya lagi di situ ada ibu-ibu dan anaknya diem aja kalau saudaranya itu disakitin. Dapat nggak tadi dia lagi pukul? Dapat. Hah? Ya udah, buat bukti aja ntar. Terus gimana sekarang, Mas? Kita tunggu di mobil dulu aja. Mas Parit. Ibu-ibu itu gak belain ya? Aduh, maafin saya ya, maafin kalau itu kemajikan saya kayak gitu. Itu kenapa diapain sih sebenarnya itu? Sebenarnya suaminya itu emang selalu menyayangi dia kayak gitu. Terus ibu sama kakaknya, adiknya itu gak pernah peduli. Jadi yang perempuan itu 21 ibu-ibu itu ibunya Mirna? Ibu dan bukan mertuanya? Mirna. Bukan, itu ibu dan adiknya Mirna. Adiknya juga adik kandung? Iya, kan? Aduh, bukan yang ngeliat kakaknya digituin, anaknya digituin kok. Malah ngusir kita. Itu dia pergi sama adiknya? Iya, itu adiknya. Kita masuk gak? Masuk aja kali ya? Masuk aja.
Tapi ada ibunya, Mas. Gimana ya? Ya udah, gak apa-apa ya. Kita coba ngomongin baik-baik. Assalamualaikum, Mbak Mirna. Mbak, aku minta tolong. Aku main di luar semua ini, Mbak. Aku minta tolong, Mbak. Tolong. Bantu aku keluar dari rumah ini, Mbak. Aku udah gak sanggup. Udah gak sabar di sini. Kita bicara ya. Iya. Dia mukulin kenapa? Kenapa? Kok mukulin kenapa? Gak masalah, kita gak bisa asal bawa keluar aja karena kan masih istri sah. Ibu, kita keluar dari rumah ini, Bu. Aku mau kita gak bisa keluar dari rumah ini, Mirna. Kita nanti jatuh miskin. Ya kita gak bisa, Mirna. Ibu lebih penting ya. Nanti kalian lagi. Bu, ibu takut apa kalian ke rumah saya? Ibu takut miskin, tapi anak ibu keluar kalian. Bisa, Bu. Keluar kalian. Bu, nggak bisa. Tolong keluar kalian. Ayo kita lapor polisi, Bu. Aku mohon, Bu, kita keluar, Bu, kita lapor sama polisi. Kita nggak bisa lapor polisi, Mirna. Ibu tak bisa. Kalian keluar. Saya tidak mau urusan dengan kalian. Nggak bisa, nggak ada apa-apa sama kalian. Tolong kalian keluar. Ini rumah saya. Ini udah. Tolong kalian keluar. Penganiayaan. Tolong, Bu. Saya nggak mau lihat kalian semua. Tolong kalian keluar. Ini urusan saya dengan anak saya. Kita orang luar negeri. Kenapa ibu nggak kalian begini ya? Keluar kalian. Keluar kalian semua. Cuman takut miskin ya, Bu, ya? Ibu rela anak ibu dianiaya sama suami sendiri. Kalau Mirna tak ada di mana sekarang? Astaga, ini siapa? Lu apa-apa lu? Keluar lu! Ya Allah. Langguin rumah tangga gua lu! Mirna. Lu siapa ya? Lu udah ikut campur! Bapak minta duit! Aku gak punya uang. Cepat! Pak, ini Mirna abis dianiaya sama suaminya, Pak. Bapak gak kasihan melihat anaknya kayak gini, bapaknya harus belain dong. Kenapa? Loh, bapak marah-marah ke saya? Pergi lo! Kok malah marah? Anaknya dianiaya kayak gini? Diam lo, gak usah ikut campur. Gimana, Mirna? Ini gimana sih? Pak, mas tolongin, mas. Pak, tolong. Pak, tolong anaknya, kasihan, Pak. Ini anak bapak. Gue bilang, jangan ikut campur. Apa gue mau bantingin? Dianiaya begitu dia rela. Iya. Ibu gimana sih, itu seorang ibu loh. Terus saya juga sempat curiga sama si Mirna. Iya, itu. Mas tadi kan keluar iya, sama keluar Mirna. Sama, iya, saya juga gak tahu. Suaminya Mirna. Iya, yaudah. Kakaknya kok. Iya deh, tunggu sini ya. Saya boleh titip si kamera gak di dalam. Ya, kamu ntar kita buat bukti aja sih ada perlakuan apa segala macamnya ya. Kalau ada bukti kekerasan biar kita bisa bawa ke polisi. Kamera. Tunggu sini, saya ambil kamera dulu. Taruh kameranya di tempat yang aman, ya. Jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan nanti kamu bahaya malahan ya. Supaya kita tahu punya bukti mereka kekerasannya seperti apa. Ini, titip. Oke, ini kamera. Iya. Ini udah kita nyalain. Jadi kamu taruh di tempat yang keluarga. Tempat yang tahu. Suami sama atau bapak atau siapapun nggak boleh tahu. Ya, di dalam ada chargernya. Kalau misalnya habis bisa ngecek aja. Ini ada charge, ya. Nanti buat bukti kita ya, untuk lapor polisi kalau ada apa-apa. Iya, iya, iya. Hati-hati ya. Harus cepat lari. Karena kita diusir dan kondisi bapaknya Mirna ini dalam keadaan mabok, ya udah akhirnya kita keluar, kita ngalah. Tapi karena kita khawatir sama keadaan Mirna, kita nggak pergi. Kita nunggu di luar, di dalam mobil. Dan nggak lama kemudian,
pembantunya yang namanya Ida datang nyamperin kita. Iya. Tapi kita butuh proses nih, Mbak, untuk bawa keluar ya. Nggak segampang ini. Mbak, tolong selamatin Mbak, anak saya, Rafa, Mbak. Anak? Mbak punya anak? Iya, Mbak. Yang mana? Waktu anak aku dikandung dulu, aku sering disiksa sama suami aku. Sekarang anak aku cacat, Mbak. Aku nggak tahu harus kayak gimana lagi, Mbak. Aku mau. Nggak, tapi suami Mbak tuh kenapa nyiksa terus sih? Dan dia tuh sampai sekarang masih ngancem sama aku. Kalau misalkan aku ninggalin dia, dia mau bunuh Rafa, anak aku, Mbak. Aku bingung sama ibu. Kenapa? Aduh, gimana dong ini, Mbak? Ini apa? Ini pencetak titik merah. Ini nanti buat rekam video sama ada audionya. Oh, buat video ya? Iya. Taruh di tempat yang aman ya. Di saku. Hati-hati, Mbak. Hati-hati. Kok itu sama adeknya gandengan sih, Erwin? Itu tadi Ida kan ngomong tuh sebelumnya, ingat gak? Dia curiga. Kok gandengan sih? Setelah Mbak Ida ngasih tahu kalau Erwin udah pulang, akhirnya kita minta Mirna untuk balik ke rumah dan lewat pintu belakang. Karena kita masih khawatir sama Mirna, kita tetap tunggu di luar. Sampai akhirnya kita ngelihat Erwin nyeret-nyeret Mirna untuk masuk ke dalam mobil. Langsung aja kita ikutin mobil itu. Parkir depan. Siapa? Itu. Ini syarat gitu. Dipaksa masuk mobil. Nah, terus suaminya? Iya, nggak ikutan dia. Pulang lagi. Suaminya masuk rumah lagi, Mas. Nah, ini mobil siapa? Mas bisa dengerin? Coba. Bayar mahal. Ya Tuhan, bayar mahal, Mas, maksudnya apa nih? Ini dijual sama suaminya. Ikutin aja. Parah nih. Saya sudah bayar mahal kamu ya. Cegat aja ya, Mas. Ya, kalau bisa kita cegat. Coba kejar. Diapain sih? Tunggu, mau berhenti lagi. Yaudah, tetap ikutin terus aja. Ikutin terus aja. Ikutin aja. Nanti siapin teman-teman kita aja ya, Mas, ya. Kalau ada apa-apa, digerebek aja. Bawa ke polisi aja kalau dia apa-apa ya. Ini sih harus ke polisi nih, kayak gini nih. Yuk, nggak bisa nih, biarin yuk. Selamat Mira, yuk. Pak, sebentar. Apa ini, Pak? Sobat, kalian jangan lupa. Ini mau dibawa kemana? Jangan ikut campur ya. Bukan masalah ikut campur, nggak ada. Saya sudah bayar mahal ini, Mas. Bayar apa? Buat apa? Buat apa? Buat kesenangan. Saya sudah bayar ke suami dia. Jadi Abang enggak usah ikut campur ya. Enggak ada. Saya enggak kasih izin. Ini namanya bisnis enggak benar, Pak. Hah? Saya udah bayar dia ya. Urusan jangan. Bapak sama suaminya aja. Enggak ada bayar-bayaran apa. Enggak ada. Kayak gini. Emang apa urusan lu? Pak, dia bukan perempuan nakal ya, Pak ya. Enggak bisa dibayar. Udah mending sana. Hari urusan sama suaminya aja. Yuk, biar naik. Naik ke mobil.
ya ampun. Ya ampun, makasih udah nolongin aku, Kak. Mbak Mirna, cerita, Mbak dijual sama suami Mbak. Iya, Mbak, aku dijual sama suami aku. Astagfirullahaladzim. Harus lapor polisi nih, Iya, harus lapor polisi. Aku gak mau dijual, Mbak. Iya, kita tolongin ya, Mbak, ya. Kita tolongin. Kenapa? Siapa yang telepon? Aku lagi di jalan. Lagi jalan di mana? Pulang kamu. Aku nggak mau, Mas. Kenapa? Pulang nggak? Atau Rafa gua sakit? Mas, aku mohon, jangan sakitin Rafa, jangan sakitin Rafa, Mas. Aku mohon, Mas. Antri aku, Mas. Yaudah, makanya pulang sekarang. Pulang. Ya, aku pulang sekarang, aku pulang sekarang, Mas. Rafa. Yaudah, yuk. Mas tolong. Itu pasti om-omnya tadi ngasih tahu suaminya nih. Pasti, makanya dia nelfon. Mari kita pulang yuk. Cepat mas. Ya, aku takut kenapa-kenapa. Aku gak mau Rafa kenapa-kenapa. Ini kok bisa sih Mbak, kok bisa sih jual istri sendiri nih? Aku gak ngerti. Buat apa sih ya? Gak ngerti nih suaminya kenapa buat ya? Buat apa sih? Rumah juga kayaknya gak kekurangan apa-apa, buat apa? Mirna khawatir banget sama anaknya dan akhirnya kita putuskan untuk mengantarkan Mirna ke rumahnya. Sampai di sana malam, Mirna langsung turun, kita coba anterin, Mirna nggak mau. Dan kita minta Mirna untuk masuk ke dalam sendirian. Di situ kita langsung kepikiran bahwa kita punya kamera di dalam, langsung aja kita nyalain handphone dan kita lihat kejadian di dalam. Ternyata... Bener-bener buat bukti nih, harus, ya. Ini harus polisi nggak bisa nih. Ya ampun, itu anaknya mau belain ibunya. Ini. Itu bapaknya datang. Ya. Mas. Luar. Luar lu. Ngapain lu? Tolong. Pergi. Lu lepas ya. Lu lepas enggak? Lu masih macam-macam sini. Habis nih. Lepas enggak? Tolong Mas. Dia maju lagi, Mas. Alex. Sini. Biar tunggu aja di sini, Liz. Bener, Alis gak apa-apa. Gak apa-apa. Wah, ini makin bahaya, Liz. Yuk deh, kita baiknya dulu deh. Kita kejar. Enggak. Kita harus kejar Mirna ya. Beneran. Ini ada yang gak beres, ini pasti gak beres. Iya, cuma ini bahaya, Liz. Bahaya banget. Gak apa-apa. Jangan sampai kita nyesel telat nolong Mirna, loh. Jangan sampai kita telat. Yaudah, tapi kita kehilangan Mirna kemana nih. Yaudah, koordinasi aja ya. Yaudah, kita kejar. Jangan sampai telat nolongin Mirna, Mas. Ya, masa masuk. Gak beres nih, pasti ada yang gak beres nih. Liz, panjang umur, Liz. Mirna.
Dia share location nih. Sherlock. Yaudah kita kesana ya. Tapi nggak apa-apa, lu nggak apa-apa, Halis nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Oke, oke. Alhamdulillah kita dibantuin warga dan kita akhirnya selamat. Tapi kita bingung mau cari kemana Mirna. Sampai akhirnya ada pesan dari Mirna yang ngasih tahu kalau dia ada. Iya, jangan-jangan adeknya juga sekongkol kali atau apa kali ya? Jahat banget sih adeknya ini juga. Loh, 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 please. Ini mau bilang omong kemarin bukan? Iya, benar mas, benar mas. Udah mau ngapain lagi dia ya? Siapa tuh? Itu, men. Ayo, kita turun. Pak. Mirna, ayo dulu. Jawab itu orang. Mbak, Mirna. Ya Allah, ini babak belur. Tangannya lihat yang mukanya. Ampun, Mbak. Diapain, Mbak? Ya, bisa kemana? Coba. Lagi semua. Kakak kenapa sih kak? Ini dipukulin nih loh, lihat. Ini padahal kemarin malam kita ngeliat kalau dia pergi sama bapaknya. Bapak kali ya nih. Lagi kenapa sih kakak nggak terus terang aja ke mereka? Thank you.
boleh terus terang apa nih? Terus terang apa sih? Nih sebenarnya ada apa sih? Tolong dong kalian jelasin ke kita. Bisa nggak? Kalian pengen kita bantu kan? Kak, jelasin dong kak semuanya ke mereka. Aku capek kayak gini terus. Mbak aja jelasin, Mbak aja jelasin ya. Kemana sama bapak semalam? Ini kok pulang kayak begini nih? Iya. Ini kalian nggak kasihan ngeliat kayak jangan, gini? Jangan, Mirna. Hah? Jangan! Jangan kamu jelasin! Jangan kamu jelasin tentang bapak kamu! Bu, sebenarnya ada apa? Cukup, Mbak. Bu, kita nggak bisa lihat begini loh. Saya nggak mau menjelaskan tentang bapaknya, Mbak. Cukup, Mas. Cukup, tolong saya, Mas. Jangan. Ini saya kasihan ya, Mirna kayak tolong. Begini, Bu. Jangan. Ya ampun, ada apa nih? Tolong, Mbak, jangan. Jangan jelaskan. Sampai, itu Di mana dia kenapa? Panasnya nih, kita bawa ke rumah sakit aja ya. Mirna, kenapa Mirna? Kita bawa ke rumah sakit ya. Mirna, kita bawa ke rumah sakit. Apa? Mas Erwin pulang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita yang penting bawa ke dokter dulu. Sembunyi dulu Mbak, Mas. Mas, sembunyi. Di mana ya? Sini aja. Ngapain nih? Lu di sini jangan ada yang keluar. Gue ingetin sekali. Lu kalau enggak suka lu bisa minta sama bapaknya dong. Lu kenapa sih takut sama bapaknya kenapa? Apa yang bikin lu takut apa? Lu enggak perlu tahu itu semua. Sini sebentar. Istri lu lihat. Lu enggak kasihan enggak istri kayak gini, ya? Enggak, gua enggak kasihan. Hah? Enggak, gua enggak kasihan. Gua enggak cinta sama dia. Enggak. Kita udah dengar tadi semuanya. Kalian tuh ini bapak-bapak kalian, bapak-bapak. Ya udah ini keluarga gua. Urusan gua lu ngapain ikut-ikutan? Gak usah repot-repot lah. Sini. Gua bukan masalah ikut. Ini bicara soal kemanusiaan. Hah? Ngerti? Ini istri lu aniaya kayak gini, hah? Lu enggak kasihan? Ini gua bisa laporin polisi. Lu enggak usah ngajarin gua. Gua bukan ngajarin lu. Gua cuma mau ngingetin lu sebagai manusia, jangan berlebihan kayak begini memperlakukan orang. Ini istri gua. Ya? Iya, tapi... udah. Iya, gua bisa laporin bapaknya... polisi. Lu enggak takut ya, ya Allah. Ini bapaknya mukul kayak gini loh. Terus apa urusan kalian? Ini udah stop, Vina capek. Tunggu, jangan ada satu hal. Udah, diam. Oke, aku bakal ngejelasin semuanya. Cukup, Vina. Cukup. Ibu, cukup. Puas kamu, Vina? Puas apa yang kamu katakan? Dibawa. Semua ini dalangnya adalah bapak. Ada obat nggak? Kasih obat dulu, obat bapak dulu. Kita semua. Jangan percaya, Mbak. Jangan percaya. Biar dia. Bapak bahkan Mirna dan Rafa itu anak dari bapak. Kita zona ini sebenarnya Erwin Ijaya.
tidak membuka aib kita. Bukan membuka aib ini, Bu. Kalau nggak begini nggak selesai semuanya. Dan Vina ngebiarin Kak Mirna disiksa sama Erwin. Karena sakit hati ya. Iya. Ya. Udah lu udah tahu semua kan, ya. Sekarang jadi gua nikah sama dia, karena dipaksa sama bapak. Iya. Gua jutusin kalah sama dia. Tapi lu nggak bisa ngelakuin kekerasan sama dia dong. Itu gua sekarang. Kekerasan itu bukan satu-satunya cara. Lu kalau nggak suka lu bisa minta sama bapaknya dong. Lu kenapa sih takut sama bapaknya? Kenapa? Apa yang bikin lu takut apa? Lu nggak perlu tahu itu semua. Ini urusan gua, lu nggak usah tahu lebih banyak. Udah. Nggak, kenapa lu bisa dipaksa ngejual dia sama bapaknya? Dia pasti ada. Udah lo, gue nggak perlu jelasin itu. Gue nggak perlu jelasin. Takut kenapa? Gue nggak perlu jelasin ke kalian. Apa gue jelasin ke kalian? Kita bisa bantu. Lu ngapain lu? Lu mau ngobisin lu? Lu siapa lu? Biar gue ingat. Lu diam. Lu siapa dulu lu? Pak, udah Pak, udah Pak. Udah Pak. Kita udah tahu semua kelakuan bapak. Ya? Mulai dari bapak sampai bapak anak bapak semuanya. Lihat, lihat, bapak nggak kasihan. Lu mau sengajarin gue? Anak gue mau urusan gue. Bapak sadar apa yang bapak lakukan itu salah. Salah, anak sendiri dijual. Oke, sekarang lu pergi. Ini urusan rumah tangga gue. Kita nggak bisa pergi gitu aja, karena kita punya bukti semua kekerasan terhadap dia. Pak, bapak kandung bapak sendiri. Lu diam aja. Mira itu bukan anak gue. Mira itu anak selingkuhan bini gue. Gue nggak merasa punya anak Mira. Pak, cukup, Pak, cukup. Jadi asal lu tahu semua. Cukup, Pak, cukup. Ah, cukup. Campur, sudah cukup. Ya, kita tahu semuanya, tapi bukan berarti itu pembenaran semua kelakuan bapak. Gue udah bilang sama lu. Lu gak usah ikut campur. Enggak. Erwin, diam lu. Lu tuh siapa lu? Lu gue pengut lu. Sekarang lu jadi begini lu. Udah sekarang lu pergi. Udah, Mirna. Kita gak akan pergi. Ya? Kita gak akan pergi sampai nanti akan kita bawa ini semua bukti ke polisi. Lu mau gua bisa. Eh, Mirna. Lu mau untung lu, eh. Cukup, Pak, cukup. Lu udah gua mau di sini, tinggal di sini. Cukup, Pak, cukup. Mas Erwin, tolongin dong, Mas. Ini semua gara-gara lu. Ini semua gara-gara. Kondisinya dia habis
Ini korban kekerasan juga, Pak. Harus sekarang dia diminta keterangan. Berarti bisa dijelasin ke polisi aja, Pak, ya. Oke, Pak, ya. Kami berempat kemana? Pak, Pak. Sebentar, Pak. 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 Pak, saya minta izin boleh sebentar, Pak. Saya akan tanggung jawab di sini. Saya akan jelasin semua apa yang terjadi di sini. Ya. Karena saya status saya adalah sebagai suami dia. Ya. Saya akan jelaskan semuanya. Gua bakal kasih tahu, gua bakal jujur sejujur-jujurnya. Jadi, kenapa gua enggak berani? Kenapa gua enggak berani ungkap semua ini? Karena buat mereka ngomong sebentar. Baik, 5 menit. Ya. Sebentar, Pak. Sebentar lagi. Izinkan saya bicara sama Mina sebentar. Ya. Saya akan tanggung jawab di sini. Saya akan jelasin semua apa yang terjadi di sini. Ya. Karena saya status saya adalah sebagai suami dia. Ya. Saya akan jelaskan semuanya. Gua bakal kasih tahu, gua bakal jujur sejujur-jujurnya. Jadi, kenapa gua enggak berani? Kenapa gua enggak berani ungkap semua ini? Karena gua takut sama bokapnya Mirna, karena dia yang nyelamatin gua dulu. Gua dulu bukan apa-apa. Gua dulu hampir mati mungkin di jalanan. Tapi bokapnya Mirna nyelamatin gua. Gua utang budi sama dia. Gua utang nyawa bahkan sama dia. Inilah tanda balas budi gua. Ya mungkin gua sekarang gua salah, gua tahu gua salah. Gua akan tanggung jawab ini semua. Iya. Jadi ya udah, yang paling penting adalah lu tahu kalau ini lu salah, lu harus perbaiki, ya. Itu yang paling penting. Polisi supaya meringankan banyak saya, Mirna. Iya. Dia nggak tahu apa. Mudah-mudahan sih nggak berat ya, Mas. Dia nggak salah, Mas. Tolong.